guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Imam Alexa. Kali ini saya akan berbagi video ke kalian suasana terbaru Aula Taipei sekarang guys. Sekarang di Aula Taipei itu hari ini sudah diperbolehkan untuk duduk-duduk seperti biasanya. Oke, langsung saja guys, kita lihat situasinya di dalam seperti apa. Oke. Halo guys, inilah suasana Aula Taipei untuk pertama kalinya dibebaskan dari COVID-19 guys. Jadi sekarang di Aula ini sudah boleh melakukan aktivitas seperti biasanya, seperti duduk-duduk dan nongkrong guys, lihat. Nah, sekarang mulai hari ini sudah boleh dan bebas. Jadi hari ini orang Indo sudah ramai sekali nih guys, lihat. Semuanya pada istirahat, duduk-duduk seperti biasanya. Oke. Nah, kita lihat guys. Nah, semua orang kan di sini duduk-duduk bebas. Nah, lihat mbak-mbaknya. Iya. Nah, oke guys. Nah, kita lihat sebelah sini. Oke. Kita jalan lagi. Nanti guys. Nanti. Duduk-duduk bebas. Nah, lihat mbak-mbaknya. Tapi ya. Iya. Nah, oke guys. Kita lihat sebelah sini. Oke. Kita jalan lagi. Nanti guys. Nanti. Kira-kira mana nanti?